Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Diki di Dibang Channel 93. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pelajaran kita nih tentang imlak ya teman-teman. Dimana di video sebelumnya, di part pertama dan part kedua, kita sudah membahas apa saja huruf yang bisa disambung di awal kalimat dan huruf apa saja yang tidak bisa disambung di awal kalimat. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyambungkan huruf-huruf hijaiyah ya menjadi sebuah kalimat ya. Artinya dari satu huruf ke huruf yang lain kita sambungkan menjadi satu kalimat. Oke, langsung saja di sini kita akan bahas dulu huruf ba, ta, dan sa ya teman-teman. Oke. Bisa teman-teman perhatikan di depan. Kita akan membahas tentang huruf ba dulu ya teman-teman. Oke, huruf ba, huruf ta, dan huruf sa ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara menyambung ketiga huruf ini menjadi sebuah kalimat ya teman-teman. Nah, cara menyambung huruf ini ya. Ini sangatlah mudah ya teman-teman untuk huruf ba, ta, dan sa ini. Caranya cukup kita buat ya huruf ba, kemudian huruf ta, dan kemudian untuk huruf ta. Nah teman-teman bisa perhatikan ya, karena ini adalah huruf-huruf yang bisa disambung di awal, semua bisa disambung di awal kalimat ya, maka ini sangatlah mudah ya teman-teman. Kalau kita mau dihalakan seperti ini, batasa ya teman-teman. Kemudian kita akan menyambung huruf, kita tambah dengan huruf ja ya teman-teman. Bagaimana kalau kita buat ja? Nah, ketika kita buat seperti ini, ba, ta, sa, ja, maka kalau kita buat huruf ja di sini, yang perlu kita perhatikan adalah cukup kita buat seperti ini. Nih ya teman-teman, bisa kita hanya tambahkan seperti ini saja, huruf ja. Nah, kalau kita ingin buat di awal kalimat, huruf ja kita jadikan di awal kalimat, artinya kita buat ini yang dijadikan di awal, maka kita cukup buat hanya di atas ini saja ya teman-teman. Hanya bagian kepala huruf ja saja ya teman-teman kita tulis. Bagaimana caranya? Seperti ini teman-teman. Ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini teman-teman nggak perlu langsung ke bawah seperti ini. Cukup kita langsung ke huruf ba ya teman-teman. Huruf ba. Oke. Kemudian huruf ta, kemudian huruf sa. Ya teman-teman, bisa perhatikan. Nih. Ja ta ja ba ta dan sa. Ya, teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat perhatikan di sini. Jadi seumpama ja kita balik ya di awal kalimat, maka dia semuanya seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang agak rumit, teman-teman. Bagaimana kalau dia di tengah ya, teman-teman? Kalau dia di tengah juga sama ya teman-teman. Misal kita buat ya, hurufnya berubah menjadi baja ya, ba, ja, ta, sa. Nih teman-teman bisa perhatikan. Kita hanya cukup buat seperti ini teman-teman. Huruf ba ya, kemudian huruf ja sama seperti ini. Nah ya teman-teman, jadi sama. Kita hanya ambil kepala huruf ja, kemudian kita buat huruf ta, kemudian kita buat huruf ta. Ba, ja, ta, sa. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Jadi untuk huruf ja ya teman-teman, maka kita hanya untuk mengambil kepala. Begitu juga dengan huruf bentar kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Begitu juga dengan huruf ha. Huruf H dengan huruf K ya teman-teman. Huruf H karena sama, kemudian huruf K. Nah, caranya sama. Misal kita buat jaha K ya. Huruf J kita ambil kepala ya. Kita teman-teman lihat. Kemudian huruf H juga kita ambil kepala. Nih, ya, teman-teman. Kemudian huruf K karena di akhir maka kita ambil semuanya ya teman-teman. Ya. Nih. Karena kalau kita buat ja, ha, dan kho. Jadi untuk di awal kalimat huruf ja, ha, kho, maka dia hanya diambil kepalanya saja ya teman-teman. Kecuali dia di akhir kalimat. Nih. Oke teman-teman. Semoga teman-teman mengerti ya teman-teman. Ini silakan teman-teman praktekkan di buku teman-teman ya. Ini
belajar imla hanya untuk pemula ya teman-teman. Oke. Kemudian begitu juga dengan huruf yang hampir sama itu juga huruf ain ya dengan ghe. Nah, ini huruf yang hampir sama dengan huruf ja, ha dan kha ini. Nah, bagaimana cara membuatnya juga sama ya, teman-teman. Cukup kita ambil kepalanya saja ya, teman-teman. Kalau dia di awal ya, maka yang perlu kita lakukan adalah seperti ini. Kita ambil kepalanya. Misal aja ha ya, aja ha. Saya contohkan di sini ain ja ha. Bagaimana cara menyambungnya? Untuk pertama, huruf pertama ini semuanya bisa disambung. Huruf pertama kita buat ambil kepalanya saja ya teman-teman. Gimana caranya? Kita buat ain ya, kita ambil kepala ain. Kemudian kita tarik ke sini ya. Ya, kemudian kita sambung huruf ja pertama. Nah, ja yang pertama juga kita ambil kepala huruf saja ya teman-teman. Nah, untuk ha karena huruf terakhir maka kita buat seperti biasa ya teman-teman. Nah, ya. Jadi kalau kita buat seperti ini teman-teman. Ya. Nah. A ja ha. Seperti itu ya teman-teman. Begitu juga dengan huruf gha ya teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau huruf ain dia berada di tengah? Oke, kita buat seperti ini. Kita contohkan. Ja a ha. Oke. Ja aha, teman-teman. Cara pembuatannya, huruf ja tetap kita ambil kepala, ya. Nah, huruf ain, kita harus seperti ini, teman-teman. Ada yang seperti ini, ada, ya. Ajaha, ada yang buat seperti ini, ya. Ada yang seperti ini, teman-teman. Tapi yang sering itu seperti ini, teman-teman. Nah, ain berubah menjadi seperti ini, ya. Nah, jadi ja a ha. Nih, teman-teman. Ja'aha. Jadi dia seperti ini, teman-teman, untuk di tengah kalimat, di tengah kata ya, teman-teman. Jadi, ini adalah cara pembuatan huruf menyambung huruf hijaiyah dari alif dari ba sampai yang hampir mirip itu ya, ja, ha, kha, a dengan gha. Nah, jadi teman-teman untuk pertemuan kali ini semoga ini bermanfaat ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya, kita bahas huruf-huruf yang belum kita bahas saat ini, bagaimana cara menyambung huruf tersebut. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang suka, silakan di like. Bagi yang ingin bertanya silakan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel dapat berkembang dan selalu memberikan video-video yang bermanfaat lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.